Polres Rejang Lebong, Bengkulu menangkap seorang pria yang mengaku sebagai wartawan Tribun Tipikor pada Selasa 27 September. Pelaku yang merupakan mantan kades ini diduga memeras masyarakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai informasi, Tribun Tipikor bukan bagian dari jaringan Tribun Network Kompas Gramedia. Dilansir Tribun Bengkulu, pelaku terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan tim Opsnal Polsek Bermani Ulu. Penangkapan bermula dari laporan warga yang diperas oleh seseorang yang mengaku wartawan. Pelaku bernama Supran Effendi berusia 40 tahun, warga desa Turan Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Kapolsek Bermani Ulu, Ibda Ibnu Sina Alfarobi, dalam keterangannya pada Rabu 28 September mengatakan, Supran sempat membuang barang bukti berupa uang senilai 1 juta rupiah yang diambil dari korban. Korban sendiri adalah kelompok tani atau Poktan Karya Muda di desa Air Bening. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 22 September, sekitar pukul 5 sore. Kala itu pelaku mengancam korban akan menerbitkan berita dugaan penyimpangan bantuan ternak sapi. Korban pun dimintai uang sebesar 3,5 juta rupiah agar berita tersebut tidak terbit. Uang tersebut tak diserahkan sepenuhnya oleh korban. Saat akan menyerahkan sisa uang, korban sudah bekerjasama dengan polisi untuk menangkap pelaku. Terkait peristiwa ini, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Rejang Lebong mengimbau masyarakat untuk mengecek kembali kartu identitas dari orang yang mengaku dari media. Sebagai informasi, saat ini ada beberapa pihak yang diduga mendompleng nama Tribun. Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahendra Putra, telah mengirim surat somasi kepada 20 media pendompleng merek tribunnews.com milik PT Tribun Digital Online pada 20 September 2022. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!